begitu besar. Balik lagi di channel Oji TV ya. Thank you udah balik ke channel ini buat kalian semua. Jangan lupa lah kan ditonton sampai habis kayak biasa, karena kita bakal reaction TikTok lagi ya kan. Dan jadi buat kalian semua, tolong kalian yang belum subscribe agak di subscribe dulu ya kan, biar apa pencet loncengnya supaya dapat notifikasi setelah aku upload video baru gitu. Jadi buat kalian semua udahlah ya, apa entah lagi nih, maaf boleh Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Udah ya, terlalu panjang aku banyak cakap kan, jigong udah bau satu ruangan. Langsung aja kita tengok apa konten kali ini. Langsung aja kita ke video. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Gak mungkin aku di rumah bapak kau ya kan. Langsung aja aku tengok apa konten kali ini ya. Oke. Kakak mau beli es krimnya dong? Rasa apa? Rasa ori aja kak. Gak kerak-keraknya. Iya rasa. Abang ampun aneh. Mana ada es krim rasa Oreo itu kerak-keraknya itu mau. Siapa yang mau kubela ini? Kayak salah, cuman gak salah. Kakak mau beli es krimnya dong? Rasa apa? Rasa Oreo aja. Rasa Oreo aja. Salju-saljunya itu lah kau makan itu. Kayak mana rasa Oreo aja? Udah berbagai varian rasa ada di situ. Kau milih rasa Oreo. Masa beli es krim beli es batu kau? Dikatain salah juga tidak benar. Iya. Dikatain salah juga benar. Benar. Ah udahlah, itulah. Kayak gitulah konsepnya, kayak salah tapi enggak salah. Alah udahlah, next ya. The real cicak sambal. Ini dia, cicak sambal. Kau makan itu? Kau makan cicak itu? Cicak cocol sambal balado. Bahaya kali kan terdengar. Mentah-mentah. Memang gak ada lagi menu lain. Entah apa kek ah. Masak mie instan kau. Mama masak cicak kau makan. Iya ya, ada bersambal itu ya. Udah, habis itu mau kau ngapain? Hah? Jemur. Jemur lah lebih bagus atau digoreng. Mau dimakannya. Untung gak ada segmen makan memakan di sini ya. Apa gak ngilu sus kau nengoknya? Apa pikir bentar siapa? Mimi Peri ya. Model. Ada ide itu ya kan. Halo sahabat kangen aku. Enggak sahabat salahnya kita ya. Lihatlah hari ini aku kembali meluncurkan gaun terbaru. Meluncurkan gaun terbaru Mimi Peri ini ya. Ini jarang ini dipakai orang. Dia pede memakainya karena ini unik. Ini adalah dari serpihan kulit perjaka. Dari serpihan bekas kulit sunat. Iya kan? Ini kulit sunat ini yang sudah ditumpuk-tumpuk di bumi. Jadi untuk aksesoris aku sangat simpel. Cuma butuh biji-biji para laki-laki bumi, yaitu biji mutiara kenyal yang seperti aku kenakan ini. Ternyata dia butuh juga biji kenyal kita. Gimana cara menjelaskan? Gimana cara menjelaskannya ini? Iya. Memang ini ya dari kulit bekas sunat ini ya. Bergerak-gerak udah. Bukan pohon ini enggak. Gitu manja bukan? Jadi untuk kalian semuanya bisa langsung kehayangan untuk menikmati gaun dari serpihan kulit perjaka. Bukan nggak selera kita nengoknya ya. Mau naik selera makan, nafsu makan itu ya nengoknya ya. Hah? Nggak usah. Turun lagi nafsu makan. Gara-gara doang. Next.
begitu besar niat kakak ini untuk membuat video. Belum tentu kan cewek kalian disuruh bikin video kayak gini, belum tentu mau. Banyak wanita di luar sana yang gak mau bikin-bikin video kayak gini. Kakak ini begitu besar niatnya. Sebesar kepala. Itulah niatnya gitu ya. Next ya. Ini bagus gak? Lucu kan? Lucu. Oh, kayaknya kurang bagus ya. Gak aja kurang bagus. Tadi lucu. Lucu kali tadi padahal terbahak-bahak kita. Dengok, ih lucu banget gitu bajunya. Lucu. Oh. Harganya gak lucu ya. Harganya buat tidak lucu. Kayaknya kurang bagus ya. Langsung kurang bagus. Langsung kurang bagus ya. Isi kantong. Bukan bajunya tetap lucu. Warnanya kurang mentereng juga. Warna itu kurang mentereng ya. Abang di pihak aku. Sering terjadi itu ya. Memang kurang bagus itu. Mahal kali, udah gak usah. Enggak ada, cuman sampai XL doang sih. Iya, cuman sampai XL doang ukurannya. Kakak ini gak pakai ukuran XL ya kan. Buat aja gak ada, udah. Kakak ini pakainya M lagi kosong. Apa? Telkomsel. Hah? Pun nggak ada, cuman sampai XL doang sih. Emang ukuran gua apa? Telkomsel. Telkomsel ukurannya. Cari solusi lah intinya supaya nggak beli. Ukuran kakak Telkomsel lah. Ah ya boleh kak, suka hati kakak, yang penting nggak beli ya. Next. Inilah dunia makin apa, ada aja seni-seni dalam berbusana itu. Ada aja pasti ya, kita gak ada yang tahu ya, pasti ada aja di seni-seni berbusana ya, yang dari dulu yang mungkin agak-agak semraut-semraut bentuknya, yang dibolong-bolongin di sininya kan. Nah ini udah bolong semua, tergantung-gantung lah itu ya kan, kalau kita pakai celana ini. Ini lebih tepatnya bukan celana, tali pinggang. Tapi ini bisa pakai tali pinggang lagi. Itu dia seni. Semakin sedikit kainnya, semakin mahal harganya. Masuk. Iya kayak gitu. Semakin sedikit kainnya, semakin mahal lah harganya ya. Itu terjadi itu memang betul. Next lah. Coba gambar orang dianggurin sama tongkrongannya bang. Berarti orang nih. Ini aku hanya berspekulasi, apa aja ya, menebak-nebak di awal. Jadi ada tongkrongan nih rame-rame gitu kan. Ada yang gak dicakapin, di sendiri nih terpojok gitu. Gak diajak kawan. Nah ini kawannya yang nongkrong nih ha. Kawan satu lagi mungkin di ujung sana. Bukan kawan gak kau kasih topping, anggur enggak. Dianggur ini itu mas, kok paham konsep dunia nggak sih? Paham nggak kok bahasa ala itu? Dianggurin ya kan? Nggak paham kau? Dianggurin itu kayak didiami, nggak dikawani. Bukan kau kasih anggur, kalau nggak taruh coklat, biar jadi es kulkul. Es kulkul anggur. Next. Emang boleh. Makan kita kali ini dikit aja ya guys. Iya. Yeah. Nasinya juga nggak banyak, yang mau makan banyak. Ini baru manusia tahu diri ya. Iya. Dia lambung dia kecil ini. Disikit aja makannya. Emang. Ah satu sendok nasi aja udah cukup. Ah. Yaudah. Sikit aja dia makan. Besar lagi kepala ikan itu ya, pada piringnya. Kan sikit dia makan. Makan nasinya. Cuma lauknya gak ada yang tahu memang. Memang gak ketebak. Iya makan kau dikit. Lauk kau besar kali. Kepala ikan kau lebih besar pada piring kau. Megalodon, enggak megalodon. Enggak sampai megalodon lah. Itu kepala ikan apa ya? Kenemu? Enggak tahu lah aku itu kepala ikan apa. Next. Pacar lagi sekarat. Kenapa itu? Wih. Mohon maaf, Pak. Ya. Umur pasien sepertinya tidak panjang lagi, Pak. Pasien sudah tidak panjang lagi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, gitulah ya kan.
It's okay, gak apa-apa. Mungkin dari pasien ada apa gitu yang belum terwujud. Aku cuma mau makan enak hari ini. Permintaannya gak banyak, cuma pengen makan enak. Karena dia udah tahu hidup dia gak lama lagi. Mungkin dia gak pernah makan enak ya. Hah? Mau makan apa? Beliin lah bang, belikan apa yang dia pengen tuh belikan. Tak tolong, ini hari terakhir dia loh. Terserah. Terserah. Udah mau meninggal pun banyak kali tingkah. Aish. Tahan bang. Tanya, alangkah lebih baiknya abang yang nanya. Mau makan apa? Jangan nanya mau makan apa ya. Maksud aku, tawar yang sate. Ikan gabus, sapu kaca mau kau? Hah? Ku beliin becak mau kau kerja? Bilang kayak gitu sekalian. Nasi goreng di mana? Nasi goreng. Tolong. Mau ya? Nasi gorengnya itu nasi goreng spesial. Makan enak lah itu dah. Nasi goreng. Itu kan berminyak. Nanti kalau aku gendut gimana? Kan udah mau mati. Kan kau udah mau enggak ada. Kayak mana itu ngomongnya? Kan kau udah mau meninggalkan dunia ini. Mikir gendut. Kok mikir gendut? Aish. Bentar sayangnya. Bentar. Dok. Iya pak. Cabut oksigen. Cabut oksigen ya udah. Udah gak sanggup deh lagi. Tadi padahal udah mau aku bilang tahan bang, tahan, jangan emosi. Baguslah keputusan abang. Tapi pak. Si basik. Wih. Baik pak. Baik pak. Lah mantap. Mantap pula. X. Ih. Pergi sekolah bawa buku aja. Jangan bawa harapan keluarga. Bahaya kali kau. Besar kali tasnya ya. Ini kalau tasnya besar ini, kalau kita camping bisa sambil bawa nenek. Percayalah. Hah? Next. Indomie rasa ayam bawang. Bukan ada ayam bentuk bukan ayam bawang itu, ayam yang udah dikremasi, udah diolah sedemikian rupa dan kayak ada rasa ayam bawang. Paham gak sih kau? Ih, bonyok kepala kau yang ngedit. Bukan ayam, bentuk bawang. Mie gelas. Real mie gelas. Pakai nasi ya. Bukunya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Inggris gan. Bisa lihat dalemannya. Ini gan bisa dilihat kok. Bukan sempak diminta di ya, isi bukunya itu apa? Sempak kah aku kirim bah? Isi kepala kau apa? Wortel makentang nih risol kau rasa ya. Wih. Ih, kalian ngapa ikut? Apa ikut? Pengen ikut pelu, nggak ngajak. Kenapa ada kalian? Dengan bangganya dia nengok ke belakang. Aku ikut katanya. Nggak mau diajak kita. Next, ada barista baru, tolong dibantu ya. Nampak pantang kalau barista cewek dibantu sasa. Mau ngangkat tuh dipegangin. Iya. Calak ya. Langsung usap gantengan itu. Nutup buka gitu aja. Ku angkat tangannya. Cari kesempatan. Pandai kali ya. Semua-semua kau pegang tuh tangannya. Yang mulus ini ya. Pandainya kau. Kau peluk dia dari belakang. Makin lama melunjak. Perkara kayak gini dia bisa megang. Masa kau pegangin? Itulah. Khusus yang cewek aja yang kau gitu kan. Kenapa cowok kau peluk-peluk dari belakang?
pegang-pegang tangannya. Kalau laki-laki kau arahkan lah. Kau arahkannya, oh bang kayak gitu bang. Ah nanti taruh di situ bang. Oh coba pegang tangannya. Kalau cewek tadi nggak apa-apa, yang ambil kesempatan tadi ku bilang. Kau cowok ngapain? Ah ini udah selera kawan ini pening awak. Nah segitu lah untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Okay. Jangan lupa follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi maksud aku ya. See you the next video. Dadah.